Infinix kembali mengguncang pasar smartphone Indonesia dengan merilis dua ponsel terbaru yang sangat cocok untuk kamu yang mencari perangkat andal dengan harga terjangkau. Kalau kamu termasuk yang sedang berburu ponsel di kisaran 1 jutaan rupiah tapi tetap ingin fitur keren dan desain stylish, Infinix punya jawabannya dengan menghadirkan Infinix Hot 50i dan Infinix Smart 9. Kedua ponsel ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna muda yang ingin menikmati performa maksimal tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Menariknya, Infinix nggak hanya fokus pada harga yang ramah di kantong, tetapi juga pada kualitas dan daya tahan. Baik Hot 50i maupun Smart 9 hadir dengan spesifikasi yang nggak bisa dianggap remeh, mulai dari chipset yang kuat, layar yang luas dan tajam, hingga kapasitas baterai besar yang bikin kamu nggak perlu khawatir kehabisan daya di tengah aktivitas harian. Kamu suka main game? Atau mungkin lebih sering nonton streaming dan media sosial? Infinix Hot 50i dengan layar 6,7 inci dan refresh rate 120 Hz pasti bikin pengalaman multimedia kamu jadi lebih menyenangkan. Sementara Infinix Smart 9 cocok buat kamu yang menginginkan smartphone praktis tapi tetap tangguh untuk mendukung aktivitas seharian. Nah, biar lebih paham kenapa kedua ponsel ini bisa jadi pilihan yang pas buat kamu, yuk kita simak lebih dalam spesifikasi dan fitur unggulan yang ditawarkan oleh Infinix Hot 50i dan Infinix Smart 9. Dijamin, setelah ini kamu bakal tahu ponsel mana yang paling cocok untuk kebutuhanmu. Infinix Hot 50i dan Smart 9 membidik segmen entry level dengan fitur kompetitif. Peluncuran ini semakin memperkuat posisi Infinix di pasar smartphone Indonesia, terutama di segmen entry level yang sangat kompetitif. Menurut Sergio Ticoalu, Head of Marketing Infinix Indonesia, kedua ponsel ini dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna yang optimal. Kami menghadirkan pengalaman fitur unggulan pada smartphone terbaru kami bagi para X-fans di Indonesia. Infinix Smart 9 dengan chipset G81, yang termasuk tertinggi di kelasnya, serta Hot 50i sebagai seri pertama dari Hot 50 series yang kami luncurkan bulan ini. Jelasnya, Infinix Hot 50i, seri pertama dari Hot 50 series dengan spesifikasi unggul. Infinix Hot 50i hadir sebagai ponsel pertama dalam seri Hot 50, dengan spesifikasi yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari hingga hiburan. Smartphone ini menggunakan chipset Helio G81, sebuah prosesor yang dikenal memiliki kinerja tinggi di kelas entry level. Hal ini membuat ponsel ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar, termasuk untuk keperluan gaming ringan hingga sedang. Fitur menarik lainnya adalah layar 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dan responsif, terutama saat menggulir halaman atau bermain game. Dari segi memori, Hot 50i dilengkapi dengan RAM 6GB dan ROM 128GB yang dapat ditambah dengan kartu memori hingga 2TB, memastikan ruang penyimpanan yang sangat luas untuk foto, video, dan aplikasi. Baterai 5000 mAh yang disematkan di dalamnya memberikan ketahanan daya yang lama, didukung oleh kemampuan pengisian daya cepat 18W. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera utama 48 megapiksel yang mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi, NFC untuk memudahkan transaksi digital, serta sertifikasi IP54 yang memastikan ketahanan terhadap percikan air dan debu. Dari sisi desain, Hot 50i hadir dalam beberapa pilihan warna menarik seperti Dreamy Purple, Sage Green, Titanium Grey, dan Slate Black, yang menambah kesan stylish pada ponsel ini. Infinix Smart 9. Performa stabil dengan harga terjangkau. Sementara itu, Infinix Smart 9 menyasar pengguna yang mencari smartphone dengan harga lebih terjangkau namun tetap memiliki performa yang baik. Meski dibanderol lebih murah, ponsel ini tidak kalah tangguh dengan menggunakan chipset Helio G81, yang juga terdapat pada Hot 50i. Perbedaan utama terletak pada pilihan konfigurasi memori. Infinix Smart 9 menawarkan dua opsi RAM dan ROM, yakni 3GB, 64GB, dan 4GB, 128GB, yang juga dapat diperluas hingga 2TB menggunakan kartu microSD. Sistem operasinya sudah menjalankan Android 14, Go Edition, versi ringan yang dioptimalkan untuk ponsel dengan spesifikasi yang lebih rendah namun tetap menawarkan pengalaman pengguna yang lancar. Ponsel ini juga dilengkapi layar punch hole berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz,
yang memberikan tampilan visual yang tajam dan jernih. Seperti Hot 50i, Infinix Smart 9 juga dibekali baterai 5000 mAh yang dapat bertahan seharian penuh dengan penggunaan normal. Infinix Smart 9 hadir dalam pilihan warna Metallic Black, Neo Titanium, Mint Green, dan Sunstone Gold, memberikan variasi gaya bagi penggunanya. Komitmen pada kinerja jangka panjang dengan sertifikasi TÜV SÜD. Baik Infinix Hot 50i maupun Smart 9 dilengkapi dengan sertifikasi TÜV SÜD 48 Month Fluency. Sertifikasi ini menjamin bahwa kedua ponsel tersebut akan memiliki kinerja yang stabil setidaknya selama 4 tahun penggunaan. Ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi pengguna yang menginginkan ponsel dengan performa jangka panjang tanpa khawatir soal penurunan kinerja seiring waktu. Harga dan ketersediaan. Infinix Hot 50i akan tersedia secara daring dengan harga spesial Rp1.449.000 selama penjualan pertama yang dimulai pada 8 Oktober 2024 pukul 00 WIB melalui Infinix Official Store di Shopee. Sementara itu, Infinix Smart 9 sudah dapat dibeli sejak 7 Oktober 2024 dengan harga promosi Rp1.049.000 untuk varian 3GB 64GB di Tokopedia dan Rp1.199.000 untuk varian 4GB 128GB melalui kanal resmi Infinix baik daring maupun di gerai fisik. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Infinix Hot 50i dan Smart 9 menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari ponsel entry level dengan fitur dan performa yang andal. Kedua ponsel ini memberikan solusi yang terjangkau namun tetap memenuhi kebutuhan pengguna muda yang menginginkan keseimbangan antara harga, performa, dan durabilitas.